Bertempat di lapangan apel Polresta Jayapura Kota, dilaksanakan press release kasus pencurian sepeda motor dengan tersangka inisial KK, seorang remaja laki-laki berusia 16 tahun. Kapolresta Jayapura Kota Kombes Pol Dr. Victor Demakbon mengatakan, tersangka ini masih berusia 16 tahun, pengangguran dan berdomisili di Kamwalker, Distrik Heram, Kota Jayapura. Kapolresta menjelaskan, kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Rabu 15 Mei 2024, sekitar pukul 14.00 waktu Indonesia Timur. Tersangka KK bersama seorang rekannya yang kini masuk dalam daftar pencarian orang DPO bernama Jill Gelirioweya telah mencuri sebuah sepeda motor jenis Beat berwarna silver dengan nomor polisi PA4237RQ di depan SD Kartika, Kelurahan Gurabesi. Dan dalam waktu 1x24 jam berhasil diamankan aparat. Berdasarkan hasil penyelidikan, tim Resmob berhasil mengumpulkan rekaman CCTV di sekitar lokasi kejadian. Rekaman tersebut memperlihatkan aksi pencurian menggunakan kunci ganda yang dilakukan oleh tersangka KK dan rekannya yang masih buron. Pidana pencurian ya, sepeda motor ya, pasal 362 KUHP dengan tersangka inisial KK ya. Jenis kelamin laki-laki, tanggal lahir 12 Juli 2008, umur 16 tahun, pekerjaan tidak ada. Ya, warga negara Indonesia. Agama Kristen Protestan, alamat di Kamwalker ya, Kecamatan Heram, Kota Jayapura. Dalam kasus ini juga ada DPO-nya atas nama Jill Gilio Wea. Ya. Jill Gilio Wea. Di mana terjadi pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 pukul 14.00. Ya, petugas menerima informasi ya, dalam waktu 1x24 jam ya, kita bisa mengamankan yang bersangkutan. Kapolresta Jayapura Kota menegaskan bahwa tersangka KK dijerat dengan pasal 362 KUHP tentang pencurian dengan ancaman hukuman paling lama 7 tahun penjara. Kasus ini juga masih terus dikembangkan untuk menangkap pelaku lain yang terlibat. Dari Jayapura, Papua, Yesi Iriani, Jaya TV mengabarkan.